Lesti Kejora meradang, Rizky Billar kepergok godain penyanyi muda Tiara Andini. Bagaimana informasi selengkapnya? Mari simak video ini sampai habis. Belakangan ini, nama pesinetron Rizky Billar tengah ramai diperbincangkan publik. Apalagi dirinya dikabarkan sedang dekat dengan pedangdut Lesti Kejora. Rizky Billar dan Lesti Kejora dijodoh-jodohkan karena dianggap senasib ditinggal mantan kekasih menikah. Hubungan Lesti dan Billar semakin memanas saat keduanya kerap menunjukkan kemesraannya di depan publik. Setelah membuat banyak penggemar baper, pemain sinetron Topeng Kaca ini kepergok menggoda penyanyi muda Tiara Andini. Hal ini terlihat dari acara salah satu televisi yang mempertemukan Rizky Billar dan Tiara. Dalam acara itu, Rizky Billar ditantang untuk merayu wanita cantik asal Jember, Jawa Timur. Dengan malu-malunya, Rizky pun memberikan gombalan pada Tiara. Tiara, kenapa pelangi cuma setengah? Karena yang setengahnya lagi ada di mata kamu, gombal Rizky Billar. Mendengar rayuan dari Rizky Billar membuat Tiara tersenyum malu-malu. Begitu pula Rizky langsung digoda oleh para pembawa acara lainnya seperti Yuki Kato dan Vero Walandu. Ledekan dari Vero dan Yuki pun membuat Rizky Billar kesal. Rizky takut jika godaannya kepada Tiara akan menjadi gosip baru. Nah, gini nih malesnya gue, entar jadi rame, entar, ujar Rizky Billar. Meskipun demikian, rayuan Rizky Billar tersebut hanyalah candaan saja, bukan dari hatinya. Hal tersebut dilakukan Billar karena seruan dari para pembawa acara dalam televisi itu. Rizky Billar hadir dalam acara tersebut hanyalah sebagai bintang tamu. Rayu-merayu, canda tawa adalah hal wajar yang biasa terjadi dalam setiap acara televisi. Itu saja informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.